Oke guys, jumpa lagi dengan saya Apri Abu Suter. Di sini hari ini masih di Taman Sukma Sukabumi. Kita akan main bareng lagi bersama teman-teman di sana. Kita akan zeroing dan juga review unit baru yang kemarin sudah saya unboxing, yaitu Walter Rotec RM8. Seperti apa akurasinya, kita coba nanti. Saksikan terus keseruan saya bersama teman-teman di hari ini, hari Minggu, karena kami tidak bisa henti. Oke, siap, lanjut. Hai guys, lagi ngapain guys? Bagus, terpasang bos. Ya, inilah salah satu kegiatan kami hari ini. Kita masak-masak di sini. Ini kupat istri apa? Lagi masak apa, Wah Haji? Pisang goreng. Pisang goreng, cakep. Mantap sekali ini guys. Dadakan ini guys ya. Oke, di sini ada Pak Ari. Halo guys, kembali lagi di channel Abu Suter. Ya. Untuk mengisi lockdown kita tetap latihan, tapi aturan kita pakai, kita tetap jaga jarak supaya tidak menyalahi yang dianjurkan oleh pemerintah. Oke, betul sekali. Oke, selamat berlatih. Ya, terima kasih Pak Ari. Kita lanjut. Di sini ada unit apa ini? Oh ya, Pak Ari ini pakai unit apa ini, Pak Ari? Ini unitnya dari produk Japa yang kasta terendah, Hunting Pro. Tapi akurasinya gimana? Tapi akurasi barusan saya belum nyoba sih. Kang Din coba yang udah nyoba barusan, tolong siap dijelaskan. Langsung dites sama Kang Din di sini. Unitnya adalah EPO yang sudah di-upgrade untuk... Bukan EPO, Hunting Pro. Oh ya, sorry. Ini unit Japa Hunting Pro yang sudah di-upgrade untuk kelas bench press ya. Ini dicoba sama Kang Dit. Dan di sebelah belakangnya ini ada Kang Henda. Jos. Oke, mantap. Kita coba Kang Henda. Kang Henda di sini menggunakan unit... Belum di-jeroing, silahkan. Siap. Unitnya sampai senyap seperti itu ya. Keren. Kita saksikan terus keseruan kita hari ini. Halo Pak E. Hai. Halo. Lagi ngapain nih Pak E? Makan Corona. Oh ya. Sip. Cakep. Oke, jadi ini adalah unit yang kemarin kita unboxing ya. Dan ini kita akan coba akurasinya hari ini seperti apa hasilnya. Kita akan coba target di beberapa puluh meter. Pak, range finder-nya ada ya Pak ya? Ada. Oke sip, kita sudah siapkan di sini range finder supaya nanti tidak ada dusta di antara kita. Ini pasti range finder-nya mahal ini. Ini merek apa guys? Beerman. Oh, oke, mantap. Disandingkan dengan teleskop yang mahal juga ini pasti guys. Mino guys. Masih ingat guys? Mino. Buat kalian yang selalu standby di channel ini pasti kalian tahu ini adalah tele mahal, tele Mino guys. Kebetulan sebelah juga Mino guys. Kali ini cuma beda umur. Kita berdua di sini menggunakan tele Mino. Ya ini Rotec Walter yang kemarin kita unboxing, dan ini adalah Japa Basic yang juga menggunakan tele Minox. Oke, saksikan terus keseruan kita hari ini. Mantap sekali guys, ada pisang goreng, ada mie rebus. Ada rujak juga ini. Komplit semuanya. Baru. Dan ini kopi guys. Nikmat mana lagi yang akan kau dustakan guys.
mantap. Apa itu, Pak? Pisang goreng, guys. Pisang goreng. Itu apa, Pak? Mie. Sambal. Disebutnya ya Allah, makanan anti corona. Inilah. Aduh, sungguh luar biasa. Wis nago guys, butuh nggak ganjel guys. Lanjut. Bawah sekali deh. Oke guys, cerita kita hari ini di Taman Sukma, saya bersama teman-teman di sini sudah selesai karena waktu sudah lumayan sore ini, sudah hampir jam 5. Jadi kesimpulannya hari ini kita cukup bahagia meskipun dalam suasana lockdown, tapi kita di sini jaga jarak juga ya. Jadi tidak ada cinta di antara kita. Sekian videonya, sekian cerita kami untuk hari ini. Terima kasih buat kalian yang selalu setia di channel ini. Saya bersama teman-teman di sini ada Kang Ardi, ada Kang Din, halo, ada Om Henda di belakang, ada Pak Ari, ada Bapak K dan juga Om Saiful Suter. Kami mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap terus saksikan channel ini dan saksikan terus nanti video-video kami yang akan datang. Oke? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.